Selamat datang guys di channel YouTube Bian Body Kit. Oke, kali ini kita melakukan pengerjaan untuk mobil Honda Civic Hatchback Turbo. Nah, mobil ini baru selesai kita melakukan pemasangan, yang dimana pemasangan ini kita menggunakan body kit keluaran Titum. Jadi body kit ini original dari Thailand dan modelnya model Type R. Nah, jadi langsung aja kita ulas untuk di bagian depan. Jadi kalau teman-teman lihat, pasti ini lebih kelihatan garang, pasti sporty jelas. Nah, tapi umumnya pemasangan ini bukan menggantikan bumper. Jadi ini hanyalah tambahan aja, tidak melepas bumper lamanya. Jadi ini pemasangannya cukup kita tambahin saja. Jadi ini mengondomkan di bagian bumper depannya. Dan selain itu juga untuk versi ini dia lebih sporty, karena satu, memang modelnya lebih sporty. Kedua, dia kita kasih kombinasi warna, yang dimana untuk di bagian lips bawahnya ada kombinasi warna hitam solid dan juga accent warna merah. Nah, kalau hitam solid ini menyamai dengan di bagian grill. Jadi kita nggak kasih warna hitam doff. Kalau misalkan kasih warna hitam doff, nanti berantakan ataupun dia jadi anak tiri warna hitam doffnya. Makanya itu kita kasih warna hitam solid supaya dia lebih make sense dari grillnya tersebut. Oke, dan dia juga ada model seperti model lobang, tapi ini tidak. Dan ini modelnya memang seperti ini, yang dimana kalau untuk versi Type R-nya asli, mobil Civic Hatchback Type R-nya asli, dia modelnya seperti kayak bolong-bolong. Tapi ini emang enggak, karena itu dia, ini versi yang Titum punya, jadi dia mendesain semirip mungkin dengan versi yang Type R originalnya. Nah, lanjut di bagian samping. Nah, kalau samping juga sama, ini pemasangannya juga teman-teman tinggal melakukan pemasangan plug gitu aja. Jadi ini juga menggunakan versi double tip, dan selain itu juga dia ada di bagian warna hitam siripnya. Nah, kalau untuk versi yang original, dia fendernya itu nyatu. Nah, tapi kalau untuk Titum mendesain ini memang cakep, yang dimana memang dia mendesainnya ini benar-benar adu manisnya, rapi dan juga presisi. Tapi kembali lagi itu dari segi pemasangannya, jadi teman-teman harus memperhatikan juga dari segi pemasangannya. Nah, kalau misalkan body kit original ya, untuk versi seperti ini yang pasti lebih rapi dan juga lebih presisi. Makanya itu kalau misalkan teman-teman untuk melakukan pemasangan body kit ini harus diperhatikan dulu, itu barang lokal atau juga ataupun barang original, yang pasti ya ada harga, ada kualitas lah kalau untuk tentang body kit ya. Nah, selain itu juga di bagian samping, jadi kalau untuk versi yang Type R seperti ini, dia dari bagian bumper depan ini dia menyatu di bagian fender, lalu di bagian fender juga dia menyatu di bagian sash guard. Nah, sash guardnya ini dia juga sama, ada accent warna merah seperti ini lipsnya, karena supaya menyatu di bagian depannya, jadi cakep ya. Nanti dia keliling sampai ke belakang, nanti kita lihat ke bagian belakang. Nah, selain itu juga kita kasih warna hitam solid nih di bagian sampingnya, lebih kelihatan jatuhnya mewah. Nah, ini juga warna hitam solid juga. Jadi kalau untuk pengerjaan ini lumayan cukup makan waktu, jadi kita untuk melakukan pengecatannya tersebut memang perlu mengecat berulang-ulang, jadi nggak bisa langsung pengecatan terus beres. Jadi teman-teman harus mengecat dulu di bagian hitamnya, lalu nanti ditutupin, lalu ditimpa warna bodinya, lalu setelah itu, setelah jadi, barulah warna merahnya. Memang lumayan cukup makan waktu ya. Nah, di bagian samping dia akan menyatu di bagian fender. Nah, jadi cakep, tapi tidak memungkinkan dengan versi seperti ini kelihatannya seperti apa ya, tidak culun, itu enggak. Jadi versi yang Titum desain itu benar-benar mereka mendesain originalnya, jadi benar-benar tingkat profesionalnya yang tadi saya bilang itu dia ketemu. Nah, selain itu juga setelah di bagian fender, dia akan menyatu di bagian add-on bagian belakang. Jadi kalau misalkan versi seperti ini memang sudah paketan, jadi teman-teman nggak bisa melakukan pemasangan bagian add-on depan maupun belakang, nanti jatuhnya timpang di bagian over fendernya ya. Nah, di bagian belakang kita lihat, jadi untuk di bagian belakang ini semua pemasangan sudah rapi dan juga sudah presisi, yang dimana dia lebih tipis untuk di bagian antara body kit dengan di bagian si bumpernya, jadi dia mengondomin juga di bagian belakang. Dan sama di bagian
merahnya pun juga ada di bagian belakangnya, dan juga kita kasih warna hitam solid seperti ini. Cakep ya guys ya untuk versi bagian belakangnya. Dan karena Titum mendesain semirip mungkin dengan Type R, maka dia ada muffler aksesorisnya. Dan ini tidak aktif, ini hanyalah variasi aja lah guys. Jadi knalpotnya masih originalnya masih ada di dalam, jadi nggak kita kotak-katik. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen dirubah menjadikan versi yang knalpot di tengah, itu juga bisa. Nanti tinggal di custom aja knalpotnya, dan nanti yang ini dilepas dan nanti dipasang dengan versi knalpot aktifnya di bagian tengah ini. Benar-benar cakep banget nanti kalau misalkan teman-teman yang ingin mengaktifkannya, yang suka dengan suara ngebas dan juga lebih ya buat ngebut-ngebut lah, itu juga cakep. Nah, selain itu juga untuk di bagian belakang ini juga sama, spoiler juga ini kita tinggal kita tambahin. Tapi kalau misalkan untuk spoiler ini, dia melakukan pemasangannya ini harus dibor, karena kalau misalkan tidak dibor itu nggak bisa, jadi nanti yang ada lepas guys, jadi bahaya ya kalau untuk di bagian belakang seperti ini. Jadi ini kita bor di bagian belakang, kita lihat. Nah, jadi dia udah ada bautnya, tinggal kita pasang dan juga rapi. Oke, nah mantap guys. Lanjut di bagian, oh ya, ini ada yang dimana spoiler sebelumnya ataupun dikatakan ini model roof spoiler, itu kita lepas yang originalnya, lalu kita tambahin dengan versi yang Titum desain, yang dimana dia hanyalah di bagian samping kiri dan kanan, dan dia menyamakan di bagian plafon atasnya. Nah, selain itu juga lebih kelihatan garangnya, dia ada sebagai sirip, ada 4 sirip. Jadi lebih cakep banget dan juga lebih sempurna, dan yang pasti mobil ini akan jadi lebih sporty. Wah, di bawah jalan pun juga enak dilihatnya, apalagi kalau misalkan pemasangan rapi seperti ini. Pokoknya kalau pemasangan rapi di bengkel Bian Body Kit selalu kita kasih garansi kalau misalkan hasil pemasangan tidak rapi. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat untuk hasil akhirnya juga. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua untuk video before yang sebelum saya kerjakan dan juga nanti afternya. Jadi supaya teman-teman ada pertimbangan kalau misalkan ingin melakukan modifikasi, dia convertnya setelah melakukan pemasangan body kit jatuhnya seperti apa. Oke? Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe, di komen juga hasilnya seperti apa, dan di like dan di share ke teman-teman kalian semua yang untuk ingin teman-temannya memasangkan body kit seperti ini. Nah, ingat body kit, yang pasti ingat Bian Body Kit. Oke, see you guys. Oh, so it's good.